الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu mengadakan api tersebut dari kayu. Jadi ceritanya kalau pedama kaca terpaksa ini. Jadi ini adalah sebatang kayu yang mudahnya Allah beri dia berasal daripada sebuah biji yang ditumbuhkan oleh Allah SWT di sana di akhirat. Kemudian disiram dengan air hingga tumbuh besar. Kemudian dibiarkan sampai mati dan tumbuh besar itu mati. Dan mengering sehingga ia telah menjadi kayu api yang menyala dan api yang berkobar. Jadi Allah sediakan. Jadi katakan minasyajar akbarina awal. Jadi itu memang Allah tak sengaja buat satu kayu yang dibakar menyala-nyala berkobar untuk membakar orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi apa saja bahannya itu, semada batu itu, neraka itu, kayu itu, atau orang-orang kafir sendiri itu menjadi bahan bakar api neraka. Yang menyemarakkan lagi, yang kobar-kobarkan lagi api neraka itu ceritanya, tafsirannya itu. Kita boleh bayangkan setiap yang ada di neraka itu Allah sediakan semuanya bahan-bahannya kepada kayu ke batu ke ataupun orang-orang itu sendiri yang akan menyalakan lagi, kobar-kobarkan lagi api neraka. Jadi dia makinlah panasnya. Jadi makin banyak orang-orang yang masuk neraka di akhirnya makin banyak kobaran api tersebut. Di samping ada lagi Allah bagikan kayu kobar yang sudah kering. Yang dikatakan Nasional Marina Rani. Kemudian dinyalakan mengobarkan api. Sebabnya kayu kobar yang sudah kering. Jadi dari kegelar aja masuk aja dalam neraka sudah makin lagi besar api neraka. Ini membuktikan kepada kita supaya kita yakin bahwa Allah memang mengatakan yaitu inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab itu adalah amat. Ada pula yang berkata maksudnya yaitu kayu yang berasal dari pohon al-maraf dan pohon al-mifar yang ada di Hijaz, yang bila salah satunya dikelompokkan ke yang lain maka akan terpecah api dari kedua. Tafsiran lain, apabila dimasukkan antara kayu-kayu tersebut terpecah api. Yang jelasnya keluar juga, ini akan api yang akan memanaskan lagi, menyiksa lagi orang-orang yang pengisi atau penghuni neraka. Allah SWT berfirman, apalaysa alladzi khalaqa as-samawati wal-ard. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu? Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu? Maksudnya wahai sekalian manusia, perhatikanlah langit yang tidak berkiam. Wahai umat manusia, perhatikanlah bumi yang terbentang luas. Dan renungkanlah siapakah yang mendatangkan udara. Kita tengok kalau pada satu saat sampai ke orang angkasa dan di satu saat itu memang kita tak ada udara kan? Seperti orang pergi ke planet lain katalah bulan ataupun pernah di sampai ke usia ini memang tak ada udara sedikit. Jadi tapi di bumi Allah bagi sebab untuk kehidupan kita. Kemudian Allah bagi juga gravity melekat yang ini karena ada gravity. Kalau di tempatnya mereka dari sana kita berkembang-kembang melihat udara berdekat terpijak lantai. Jadi cuma perhatikan dan telah dibuktikan orang pergi ke planet ke bulan kenapa melihat itu kalau tidak ada oksigen dan tak boleh menetap nanti akan angkat-angkat ada gravity. Jadi ini semua yang diciptakan oleh Allah SWT dan dibuktikan oleh sains. Maknanya bukan hanya sekadar di rekor-rekor saja. Sekarang orang Arab bukan sekadar hanya cerita 1001 malam.
malam. Satu malam kan. Tetapi ini cerita Al-Hadithah Al-Maqdudiyah. Sesuatu kejadian sebenar dijadikan oleh Allah Al-Quran dan dibuktikan oleh saintis-saintis yang dunia. Dengan mungkin mereka mengadakan satu penyelidikan, research, eksperimen, dan ternyata apa yang kita ketahui benar. Ini yang mengkhawatirkan lagi kalau orang-orang yang saintis-saintis yang masuk Islam setelah dia bukan merasakan dengan mengenal Al-Quran. Tidak mungkin dulu Rasulullah SAW ini mengetahui perkara-perkara itu diteliti dan begitu menakjubkan. Sebab tak ada apa-apa masa itu penyelidikan-penyelidikan yang boleh dilaksanakan pada kita Rasulullah SAW. Ini semua adalah hanya semata-mata diwajibkan oleh Allah SWT. Kalau kita ambil satu contoh, satu dokter maka dalam peranakan janin dalam rahim dokter bangsa Prancis, Dr. Maurice Bucalo, dia melihat dalam surah Al-Mu'min ayat 1 hingga ayat yang ke 11 sana ada cerita tentang perubahan janin itu dari kulit-kulitis air yang bertemu antara suami dan lebih suami istri, kemudian akhirnya membentuk kepada yaitu nutfah. Seperti yang dikatakan Al-Quran tu nutfah. Kalau dilihat daripada Al-Quran tu menyatakan apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Summa khalaqana an-nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghah. خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dikaji oleh Dr. Maurice Bucalo ni, saintis peranakan dalam rahim ibu ni yang tentang proses perubahan itu, memang apa yang dinyatakan itu adalah betul. Bila bertemunya nutfah apa ni sperm dan ovum ni menjadi nutfah. Sebab ada kalanya tuan-tuan puan-puan bila nutfah ini rahim itu yang dibuat dari tabung uji tu dijumpakan di mana? Di luar daripada rahim. Dijumpakan sperm dan ovum ini dan bila dia berjumpa jadi nutfah. Nutfah ni adalah gabungan antara mani dengan ovum tadi. Kalau belum bergabung, dia namanya mani. Kalau dia berjumpa, dia berjaya, dia membuahi. Mani ini membuahi ovum benih perempuan ini, maka jadikan katakan nutfah. Bila telah 40 hari lebih kurang dalam tabung uji ini, yang seperti yang saya baca lah, baru dipindahkan semula ke dalam rahim ibu tu. Maknanya pertemuan pertama ni dalam jalan yang biasanya tak berjaya. Suami ni tak boleh memasukkan, menjumpa atau menemukan atau menjumpakan spermnya itu dengan ovum istrinya ni dengan jalan yang normal. Ada masalah. Ada masalah di situ. Jadi terpaksa dikeluarkan itu lelaki ni. Dan ovum benih perempuan ini dijumpakan di tabung uji. Itu yang dikatakan tabung uji. Bila sudah tabung uji ini sebenarnya pada proses pertama dia berjaya. Bila berjaya masuk balik suntikkan kepada masukkan balik rahim ibu seterusnya maka akan menjadi lepas nutfah itu menjadi alaqah. Sebab alaqah mudghah. Jadi dalam hadis baginda Rasulullah pula bila dikaji oleh saintis, ternyata nutfah ini lebih kurang, apa kata baginda Rasulullah, nutfah itu arba'una yauman, 40 hari. Alaqah ini ba'da arba'ina yauman, selepas 40 hari, menjadi berubah kepada alaqah. Lepas 40 hari, berubah menjadi mudghah. Ini pun tepat. Maka masuk Islam Dr. Maurice Bucalo. Kerana menakjubkannya,
Karena dia begitu takjub dengan kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudkan? Jadi orang-orang ini masuk Islam sebabnya telah membuktikan, menampakkan atau melihat bukti kebenaran wahyu tersebut. Kita masuk Islam sebab kita beriman, kan? Tidak adalah mengadakan eksperimen pengujian-pengujian, tapi kita beriman. Lepas kita beriman, baru kita buat ujian-ujian, ha, itu okeylah. Maknanya beriman, percaya, kemudian baru kita nak buat ujian, ha, silakanlah. Yang ini ni dia tak masuk Islam dulu, tapi dia masuk Islam kerana telah melihat. Dia takjub kepada kebenaran itu, maka dia masuk Islam. Okay? Jadi alhamdulillah dua-dua tu boleh berlaku, kan? Jadi kita ni tak semestinya kita nak buat ujian dulu baru kita masuk Islam. Sebab kita yakin kepada wahyu tersebut. Mereka ni orang-orang saintis yang bukan Islam ni dulunya dia mula-mula tak yakin sebab dia pun tidak beriman kepada Rasul. Kepada Allah dan Rasul. Okay? Tapi dia mendapat hidayah akhirnya. Kemudian ini kita teruskan lagi. Wahai sekalian manusia, perhatikan langit yang tidak bertiang. Wahai umat manusia, perhatikanlah bumi yang terbentang luas dan renungkanlah siapakah yang mendatangkan udara. Allah. Udara itu maksud sini bukan sekadar udara saja, tapi ada oksigennya. Kalau tak ada oksigen, kita matilah. Nah, kita memang tak dapat hidup tanpa oksigen ni. Kemudian siapakah yang menghembuskan angin pada waktu pagi dan waktu siang? Perjalanan angin tersebut, siapa? Siapakah yang telah menciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya? Benih jantan pokok membuahi, berjumpanya itu sebab tiupan angin dia. Mengapa boleh begitu? Kita tak tahu, itu semua kuasa Allah. Allah nak jumpakan dia. Kalau kita fikir-fikir kan susah juga, tapi kalau Allah dah mentakdirkan begitu terjadi, jadi bagi Allah mudah. Cuma kita kadang-kadang tak sampai untuk menyelidikinya secara terperinci. Tapi kalau orang-orang yang terperinci, dia tengok bila masanya dia membuahi apa tu pembuahan itu. Rupanya semuanya itu ada angin yang bertiup yang telah Allah perintahkan angin itu untuk bertemu antara benih, kedua benih itu membuahi. Terjadilah pembuahan pada pokok tersebut. Dan siapakah yang telah menciptakanmu dalam rupa bentuk yang sangat tampan, sangat cantik wanita lah. Yeah. Kalau lelaki itu tampan. Kalau tampan tu maksudnya tak semestinya hidung yang mancung, kan? Hidungnya biasa-biasa pun, tapi nampak rupanya tu cantik lah, tersusun baik, macam tersusun dia. Dia kita tengok memang kemas, kan? Cukup dengan dua mata, hidung, mulut, telinga dua kanan kiri, ada alis matanya, ada ini ha. Semua jadi itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada kata orang cacat celanya lah. Tak ada cacat celanya. Siapakah yang telah menciptakan dalam bentuk rupa yang sangat tampan ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Ya, diakui dan dipercayai, berkuasa. Allah berkuasa dan dialah pencipta yang tidak ada bandingannya, yang maha mengetahui. Dalam surah Yasin ayat 81. Ini kekuasaan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian maha suci Allah, alangkah maha kuasanya Allah. Habis tu kita tengok sini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalaulah tidak ada hari kiamat, sungguh akan kamu melihat keadaan yang tidak seperti ini. Artinya, macam mana artinya? Kalau tak ada hari berbangkit, hari berhimpun,
pada hari pembalasan di akhirat kelak, ya, mungkin orang-orang yang kuat ni dia akan berbuat menindas ataupun menzalimi orang-orang yang lemah. Sebab bagi dia apa yang dia buat untuk iaitu keuntungan dia, dia akan buat dengan sombongnya, dengan angkuhnya dan bermaharaja lelanya. Sebab tak ada apa-apa pembalasan. Dia pun ingat, tak ada apa, kita buat sini, siapa kuat dia menang lah. Macam tu. Dan macam haiwan di rimba ni kan, macam singa tu kuat, dia boleh makan buru dan makan binatang-binatang lain. Bagi dia tak ada apa, dan tidak ada keyakinan iman untuk ada pembalasan, mungkin bagi dia begitu kan. Tapi sebenarnya itu pun Allah juga beri balasan di sana. Allah adil juga. Macam dikatakan, kalau seekor raja kambing yang bertanduk mentanduk seekor kambing yang tak bertanduk, maka di akhirat Allah akan bagi sebaliknya. Yang bertanduk di sini, di sana tak bertanduk. Yang tak bertanduk sini, sana bertanduk. Maka habis tanduknya pula. Ini Allah memberikan satu keadilan sampai kepada peringkat haiwan ini. Peringkat para haiwan. Tapi kita, sebab keyakinan kita bahawa kita akan dihisap dan ditindambik tindakan balasan ni, maka kita taklah semena-menanya nak bermaharaja lela kan di dunia ni, menzalimi yang lemah. Kerana kita takut akan pembalasan hisap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak semena-mena lah mengambil hak orang lain. So kita takut nanti di sana kita akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, makin bermaharaja lela lah manusia kalau tidak adalah hisap dan keadilan penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Berikanlah gambaran bagi dirimu wahai orang yang terpedaya. Ini adalah syair yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tentang hari hancur leburnya langit-langit dan hari kiamat. Jika dikatakan bahawa cahaya agama itu telah tiba, maka janganlah sampai engkau datang tanpa cahaya itu ke akhirat. Alhamdulillah, cahaya ni biarlah kita dapat cahaya tu ni. Dia katanya kita dalam kubur pun kita dah dapat menginginkan cahaya ni. Ada satu kisah tuan-tuan. Kisah ni saya terbaca viralnya sahabat-sahabat hantar. Mungkin sahabat-sahabat daripada Timur Tengah ni kan. Di Dimas itu ada satu Syekh Hisham Al-Burhani. Mungkin tuan-tuan ada dapat video ni. Jadi dia cerita. Sebab dia cerita ni, dia dengar daripada ayah datuk dia. Ayah datuk dia ni mengendalikan satu tempat pembelajaran di Damaskus. Ataupun Damsyik, kita kata Damsyik tempat pembelajaran itu jami', satu jami', itu maknanya kalau kita jami' itu macam Jami' Al-Azhar tapi jami' itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang gitu, tapi di Dimas itu orang dah famous lah, orang kenal lah, saudara keluarga Al-Burhani ni dia kenal lah. Jadi Syekh Hisham Al-Burhani cerita, di antara orang yang belajar di universiti atau di jami' dia orang ni, seorang bekas penggali kubur. Bekas penggali kubur ni kalau tak salah saya namanya Abdul Razak Al-Haffar. Al-Haffar ni maknanya penggali kubur lah. Al-Haffar. Jadi satu ketika masa dia jadi penggali kubur ni, adalah seorang wanita minta tolong galikan kubur untuk anak dia. Anak remaja dia meninggal. Dia pun gali kubur. Tak berapa lama datanglah jenazah, dia kata. Ini cerita yang bercerita ni Syekh Hisham Al-Burhani. Kemudian bila dia tolong turunkan mayat ini dari atas
dia nampak satu cahaya yang berkatakan raubah min riyadul jannah, bagaikan cahaya taman surga. Dia pun terpingsan masa tu sekejap, tak sedarkan diri sebab dia takut, dia campur takjub. Lepas tu kenapa ni? Dia pula dia tengok-tengok lagi, alhamdulillah. Dan tak berapa lama dia sedar, tapi dia je yang nampak benda tu. Cahaya tu masuk ke ketika turunnya jenazah tu, dia nampak macam bercahaya kubur tu, satu cahaya dari raudhah min riyadul jannah. Futihat raudhatun min riyadul jannah. Kemudian dia pun selesaikan, habis selesai, dia tak cerita perkara ni, cuma ditunggu beberapa bulan kemudian, ba'da syuhur, dia kata, berapa bulan, datang satu jenazah lagi. Wanita yang tadi juga datang minta tolong gadikan satu kubur. Rupanya untuk abang ataupun saudara daripada yang tadi itu meninggal lagi. Abang dia lah katanya tuan . Dia gali lagi kubur. Jadi pendekkan cerita, turunkan jenazah balik. Dia pun turun di liang lahat, turunkan untuk menolong masukkan, nak letakkan jenazah ni elok-elok, adakkan ke kiblat, rusuk kanan ke bawah, adak kiblat. Bila dia letak gitu, datang lagi macam tadi, futihat raudhah min riyadul jannah. Macam cahaya dari satu-satu taman syurga. Tapi kali ini dia tak pingsan sebab dah kali kedua. Cuma dia takjub, siapa orang ini? Siapakah orang ini? Jadi bila selesai dia semua itu, dia datangi perempuan tadi. Sebab perempuan ini dua kali minta tolong. Seorang ibu ni, wanita ni, yang ibu ni telah dua kali minta tolong kepadanya untuk menggalikan kubur ni. Jadi katanya, man anti, siapa engkau ni? Saya, waman huwa, siapa yang meninggal tu? Dia kata, anak saya. Yang pertama dulu pun anak saya, yang ini kedua ni anak saya. Apa kerja anak puan ni? Kenapa awak tanya? Kata puan-puan. Saya melihat sesuatu keajaiban, takjub. Dan tak pernah saya tengok mayat diturunkan ke liang lahat begitu. Maka dikatakannya, si abangnya ini, dia belajar menuntut ilmu di satu jami' ini, menghafal Quran, menghafal hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, fardu ain, bahasa Arab dan lain semua ni. Si adiknya ni tolong abang ni belajar jadi tukang kayu. Seandainya saya ada abang saya belajar, tak ada biaya. Wanita ni seorang janda yang tak ada apa-apa pendapatan. Jadi bekerjasama mereka supaya abang ni dapat belajar, membiayai pembelajaran abangnya ni dan makan minumnya semualah, keluarga semua. Oh begitu. Bila dia dengar itu, tuan-tuan, yang tukang gali kubur ni berhenti daripada penggali kubur, dia pergi datang ke jami' Syekh Haisam Al-Burhani tadi. Dia ditanya oleh datuk daripada Syekh Haisam ni, yang cerita ni Syekh Haisam ni datuk dia yang menerima penggali kubur ni. Ma umruka, berapa umur kau sekarang? Nak datang buat apa? Untuk belajar. Umur dah berapa? 35. 35 tahun. Oh, 35 tahun baru nak belajar. Ayalah, macam mana boleh macam itu? Ceritalah dia tentang ni tadi, kubur tadi. Sebab orang yang belajar ini mendapat cahaya Radul Jannah dalam kuburnya. Tuan-tuan, kita kena niat, tuan-tuan, sepanjang hayat kita ni, kita kena buat pembelajaran. Pembelajaran di masjid, di surau, mana-mana lah ini kita ni yang dah disusunkan ini. Malam ini, malam ini, malam ini, sehingga kita meninggal dunia. Kita kena azamkan begitu. Hayat kita ni, kita jadikan sesuatu jadual kita sepanjang hayat ni sehingga kita meninggal dunia adalah dalam proses pembelajaran. Mengaji lah kata orang kan. Tak kira lah mengaji macam mana. Yang itu pun tadi dia datang mengaji di masjid juga. Dalam masjid tu ada pengajian jamek.
dulu-dulu jami' itu macam Al-Azhar tu, mula-mula masjid aja dulu. Bukan universiti pun dulu, mula-mula masjid aja. Datang orang belajar. Belajar ke ini, kemudian dibuat tempat majlis ilmu. Kemudian tak mampu lagi menampung, dibuatlah tempat-tempat penginapan. Akhirnya dibina satu tempat, akhirnya menjadi universiti. Kenapa Jami' Al-Azhar? Jami' itu? Masjid Jami' katanya. Nah, itu adalah asalnya adalah masjid. Kesnya, ini tempat belajar. Jadi fungsi masjid dia pun dulu di zaman Rasulullah memang banyak. Ada lebih kurang 13 fungsi masjid di zaman Rasulullah. Macam kita sekarang lah banyak fungsi masjid kita ni. Bukan hanya tempat solat fardu 5 kali waktu aja kan, 5 waktu saja. Tapi kita dah perbagaikan dengan proses pembelajaran. Kan ya? Okey, saya nak kena perhatikan juga masalah SOP kita ni. Bila kita isyak kita berhenti kan. Baik. Kemudian inilah yang dikatakan tuan-tuan, satu apa nama itu, cahaya kubur, nur dalam kubur kita. Dan kalau kita lihat dalam ini tadi, ya, yeah, maknanya iaitu orang-orang yang mendapatkan cahaya ini di antara salah satunya cerita ini, sebab yang kata Syekh Hisham Al-Burhan ini memang kubur tu di sana di Dimash atau di Damsyik ataupun di Damaskus itu tempat orang-orang anbiya dulu dikuburkan di situ. Orang-orang alim-alim, ulama-ulama dikuburkan di situ. Yang tempat penggali kubur yang situ ni. Dia ada kelebihannya kubur tu. Makbarah tu, makbarah itu memang tempat orang-orang anbiya dulu-dulu Bani Israel pun ada yang dikuburkan di situ daripada keturunan apa ni rasul-rasul, nabi-nabi ni. Ada di antaranya di situ. Orang-orang alim di situ kuburkan. Tuan, eh? Ha, baik. Seterusnya kita ambil siapakah yang telah menciptakan dalam bentuk rupa yang tampan tadi. Kemudian habis kepada Umar Ibn Khattab yang bercerita tentang iaitu hari hisab ni. Hari hisab ni lah menjadikan orang tu lebihnya yakin dengan hisab tu. Lebih tidaklah semena-menanya atau semaunya saja untuk membuat satu perkara-perkara yang zalim ni. Berikanlah gambaran bagi dirimu, wahai orang yang terpedaya, tentang hari hancur leburnya langit-langit dan hari kiamat, yang dikatakan bahawa cahaya agama itu telah tiba. Ini tuan-tuan sekarang ni pun, tengok dalam masjid ini, masjid rumah Allah kan, muka-muka ni pun nampaknya sebenarnya, secara ma zahara wa ma batan kan, yang terzahir dan tersembunyi. Dalam tersembunyi itu ada cahaya hati kita, ketenangan dalam rumah Allah ni kan. Dan tengok muka ni walaupun tutup pakai mask ni, muka ni nampak bercahaya-cahaya juga. Walaupun dalam ada yang umur berapa ni sekarang tuan? 50-an lebih kan? 60-an. Tapi masih ada cahaya. Cahaya tu bukan timbul daripada usia yang muda. Cahaya ni saya tengok dalam video tu apa ni, Syekh Hisham Al-Burhan ini dah tua dah, janggut putih. Bila dia katanya apa namanya, kisah ni al-qissah, al-qissah tubashiru, tubashiruna, memberikan satu apa namanya penerangan, kegembiraan kepada kita. Kisah ni hazil qissah laita laysa qissah alfu laylah min laylah alfu laylatin wa laylah, iaitu bukan cerita kata cerita 1001 malam, cerita yang halun yang direka-reka ni kan. Tetapi ini cerita yang al-hadisah al-haqiqiyah, yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, maknanya saya kembali tadi kepada tuan-tuan nampak sini dalam majlis ilmu ni, ada satu cahaya di hati kita lah. Kita minta kepada Allah supaya kita tenang dalam rumah Allah ni, dan muka kita pun rasa alhamdulillah bercahaya jugalah, ada ketenangan pada wajahnya. Dan sekembali kepada yang saya kata tadi, yang cerita yang Syekh Hisham Al-Burhan tadi, dari cahaya mukanya itu pun cerita, bukan kisah itu aja, yubashiruna, lakin wajhu syekh itu pun yubashiruna, yani memberikan satu kegembiraan. Tengok muka dia tu, muka bercahaya. Al-qisah tubashiruna lah. Wajuhu syekh tu pun yubashiruna. Ada macam cahaya dalam wajahnya tu. Menggembirakan kita. Macam mana?
Kerana kamu tidak mengenakan bekalan yang sepatutnya, padahal ia disediakan kepadamu semasa hidup di dunia. Jadi semasa hidup ini kita kena ambillah bekalan yang sebaik-baiknya itu dan kumpullah bekalan itu supaya kita dapat membawanya nanti untuk bekalan kita yang sebaik-baiknya adalah bekalan takwa itu sendiri. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, maka sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Iaitu dengan amal-amal soleh, dengan menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bilakah lagi orang yang belum sedar akan sedar kalau bukan sekarang ini? Bilakah lagi orang yang belum memuhasabah dirinya akan memuhasabah dirinya sebelum dihadapkan kepada Allah? Pada suatu hari Nabi Ibrahim AS berjalan-jalan ke sebuah pantai. Ingatkan saya kalau nanti dia ada bunyi kan. Pada suatu hari Nabi Ibrahim AS berjalan-jalan ke sebuah pantai. Dan di sana beliau melihat sebuah bangkai haiwan yang sebahagian besar tubuhnya sudah tiada lagi kerana dimakan oleh binatang buas lainnya. Maka dia berkata dalam hatinya dengan penuh hairan, bagaimanakah Allah akan mengembalikan tubuhnya yang telah bercerai-berai ini kelak di akhirat, sebab sebagian tubuhnya telah dimakan oleh burung pemangsa daging dan binatang buas yang kelaparan. Dah terbagi-bagi dah burung bangkai ini dah terbagi-bagi dah. Satu ada pemakan hewan pemakan bangkai, ada yang burung, dah bercerai-berai lah daging bangkai haiwan ini. Maka dia pun memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya cara menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah SWT berfirman, wa idz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini mana dalam surah Al-Baqarah 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah SWT berfirman, apakah kamu belum percaya, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, aku telah percaya, ya Allah, ya Tuhan, akan tetapi agar bertambah tetap lagi hatiku. Liyatma'inna qalbi. Untuk lagi, aku lagi tetap lagi. Aku dah yakin, ya Allah, kepada kuasa engkau, tapi aku lebih nak menetapkan lagi hatiku dengan kuasa engkau. Perlihatkanlah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kita adalah lebih layak untuk merasa ragu-ragu seperti itu daripada Ibrahim. Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ragu seperti itu, bukanlah ragu, tak yakin, tapi nak menetapkan lagi hatinya dengan kuasa Allah, maka kita yang memiliki keimanan yang telah lemah berbanding dengan Nabi Ibrahim AS tentunya lebih layak untuk merasa keraguan tersebut. Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim AS tidak ragu sedikit pun dalam masalah ini, tetapi dia hanya ingin menenteramkan dirinya. Sebab Nabi Ibrahim itu tentu lebih kuat, tinggi lagi peringkat imannya daripada kita. Tapi kalau kita diperlihatkan begitu, tentu lagi dah kita mau juga untuk seperti Nabi Ibrahim ni, untuk liyatma'inna qalbi tadi. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hatiku, kata Nabi Ibrahim. Artinya agar keyakinanku semakin mantap dan imanku semakin dalam dari yang telah ada. Sebab apa yang diberitakan tentunya tidaklah sama dengan apa yang disaksikan oleh kedua mata kepala kita. Maka Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakhudz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Ambillah 4 ekor burung lalu jinakkanlah ke burung-burung itu kepadamu. Artinya ambillah 4 ekor burung lalu sembelihlah dan potong-potong serta cerai-beraikanlah daging-dagingnya serta campur adukkan antara satu sama lainnya sehingga menjadi satu. Campur-campur-campur. Okay. Jadi nampaknya masa kita dah sampai di sini tuan-tuan. Nanti kita akan sambung cerita ni.
Ya, cerita Nabi Ibrahim ni yang kiranya meminta kepada Allah SWT untuk diperlihatkan kuasa Allah menghidupkan iaitu yang telah mati. Iaitu pada muka surat 183. InsyaAllah kita sambung nanti. Saya ada kuliah lagi satu lagi, kuliah maghrib ni pada minggu depan. Kita kuliah maghrib saya ni minggu pertama dengan minggu kedua. Kuliah maghrib minggu pertama dengan minggu kedua. InsyaAllah kita habiskan, berhenti di 183 ni dan kita akan sambung insyaAllah minggu depan. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis ilmu ni. Semoga Allah sentiasa merahmati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.